Oke, senang sudah sampai main quest chapter 41 ya. Ini lawan bos, teman-teman. Di chapter 41 itu ada bos satu. Langsung aja kita TP ya. Dan sebelum itu, kita masuk dulu. Dan sebelum itu, grow red snot 134,694 ya. Nah, ini damage-nya 211. ACC-nya 317 dan defense-nya 292. Dan ini total semuanya. Oke. Dan ini damage rate-nya dan damage-nya. Dan ini HP. Oke, sebelum kita mulai hajar monsternya ya, kita pakai buff dulu nih. Dan pakai semua buff yang bisa dipakai ya. Juga. Oke, semuanya udah kita pakai. Langsung aja kita hajar nih. Kita disuruh nge-kill monster 6 biji ya. Killnya 1 atau 2. Soaring spearnya kita matiin aja ya. Oke. Cara monsternya Eva ya. Tapi kadang-kadang ada yang masuk juga. Coba yang ini. Kita coba sekali tiga ya. Mana tahu kuat. Dan usahakan beli potion heal-nya itu banyak ya. Sebelum lawan boss itu beli potion heal-nya yang banyak. Oke, selesai. Kita maju lagi. Oh, ambil Morion ya. Dan lawan anak buahnya lagi ya, ini bosnya, si Krak ini ya. Kita pisahin dulu mereka. Sabar dulu guys. Waduh, nggak mau sabar nih batu-batu ini ya. Udah ada yang balik. Oke. Bisa dua ya, anak buahnya. Oke, langsung aja kita lawan bosnya ya. Ini bosnya. Apakah bakal nutup ini potion kita?
Nutup ya harusnya ya. Ada beberapa skillnya yang sakit. Kita ganti senjatanya ya. Yang ini. Itu buat khusus nge-kill boss ya. Oke, kali dua. Jadi ini menurutku bosnya gampang juga. Dan buat kodeknya teman-teman, Snot sudah 19,73 ya. Oke, easy banget ya. Wih, hampir udah jiduk-jiduk ya darah kita ya. Oke, udah selesai. Ini, itu doang bosnya. Kita ngomong dulu sama NPC-nya. Kita lihat hadiahnya itu cuman ini ya. Shining Weapon Enhanced Scroll.